Halo semua, kembali lagi di channel Radio Review. Kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana sih cara untuk mendelete atau menonaktifkan channel di HT Motorola CP1660. Karena banyak yang komen di channel saya cara untuk menonaktifkan channel atau frekuensi di HT CP1660. Berikut ini saya akan coba menjelaskan cara untuk mendelete atau menonaktifkan channel di HT CP1660. Bagaimana caranya? Yuk langsung kita check it out saja. Pertama, kita lihat dulu channel nomor berapa yang mau kita delete. Misalkan di sini ada channel review atau cawang. Misalkan yang saya mau delete di sini channel cawang. Kita masuk ke mode settingnya dulu dengan cara matikan HT-nya. Tekan tombol yang ini, tekan tahan. Oke, kita masuk ke menunya dia. Lalu kita cari menu channel, menu channel. Di sini ada menu channel. Kita masuk ke menu channel itu. Nah, di sini ada aktivasi. Misalkan saya lihat dulu channelnya nomor berapa di alias. Nomor 1, channelnya namanya review. Ini untuk back. Nomor 2, channelnya cawang. Oke, channel ini yang akan saya delete sekarang. Caranya gampang, kembali lagi, kita masuk ke aktif, di sini aktif, lalu tekan PTT, pilih channel nomor 2, channel nomor 2, PTT kembali, di sini masih enable atau aktif, kita disablekan saja atau tidak aktif, tekan PTT, dia langsung save. Oke, setelah selesai kita kembali. Lalu matikan HT-nya, setelah itu nyalakan kembali tanpa menekan apa-apa. Dan di sini channel review masih ada, namun channel cawang yang tadi ada sekarang sudah tidak ada, adalah terhapus atau dinonaktifkan. Begitupun sebaliknya, bila kita ingin mengaktifkan kembali channel cawang, matikan HT-nya, masuk ke mode settingnya dia dengan cara menekan yang ini. Nyalakan, dia akan masuk ke mode settingnya, kembali ke menu channel, tekan PTT, aktif, tekan PTT, pilih channel nomor 2, tekan PTT, di sini disable, kita enablekan atau kita aktifkan, PTT kembali, lalu kita matikan HT-nya, kita nyalakan HT-nya. Dan channel cawang di sini sudah tampil kembali atau sudah aktif kembali. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang seputar HT, silakan bertanya ke channel saya. Kalau bisa saya akan menjawabnya. Mungkin sekian tutorial untuk HT CP1660. Bila ada kekurangan di channel saya, silakan dikoreksi. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga, serta komen biar saya tambah semangat untuk membuat channel Radio Review semakin berkembang. Terima kasih. Salam Radio Review. Bye.